Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, gue dapet kabar nih. Ternyata hari ini, jadi si tim Raftel Femme kita, tim PUBG Mobile cewek kita itu mau interview. Nah, aku juga kurang jelas nih mau diinterview sama siapa. Tapi ini dia cerita nih, katanya dia ada orang nih mau bikin YouTube channel gitu, dan dia tertarik dengan dunia e-sport, dan terutama dunia e-sportnya itu tim-tim cewek gitu. Makanya karena berhubung ini temennya Arum, jadi dia mau nggak tim lu Raftel Femme kita interview deh ya, nggak masalah gitu kan. Nah ini katanya hari ini nih, nah katanya sini dibahas tuh di bawah deh. Ini kita sebenarnya disamperin ya, gue penasaran juga sih siapa sih yang dia tertarik banget nggak, tim cewek itu cantik cantik bro, berarti bukan orang sembarangan nih mau interview kan. Yuk lanjut di bawah. Nih, gue penasaran banget sih siapa. Hai. Halo. Oh, ini yang mau interview. Iya, iya. Ini guys yang mau interview. Siap. Abis. Sipo. Barang-barangnya gila cuy, lebih proper daripada kita. Berarti mantep nih video nih. Ya kan? Jadi teman-teman, kita belum sempat memperkenalkan. Ya kan, ntar aja. Itu video selanjutnya ya, jangan tunggu aja hasilnya. Silahkan datang, jadi selamat datang di kantor kita, Mas. Siapa tadi? Andis. Mas Andis dari mana? Anak disco. Saya berasal dari Bunjuruk. Oh, Bunjuruk. RCTI apa gimana? Ini media apa gimana sih? Oh. Tapi ini kita langsung aja deh biar nggak terlalu ke sorean. Cewek itu ribet, empat duduk aja, gua kiri, gua kanan coba nih. Ini biasanya nggak kayak gini nih, kan tapi secara tidak langsung. Coklat, hitam. Tapi hijau gue sebelah kiri, mau gimana man? Mau seling? Iya, tapi kan kita gak mungkin dong. Iya dari kiri, gue dari semana-mana juga salah yang gue. Gue gini jadinya kan? Jadi tiba-tiba ditanya begini. Ribet guys, kalau cewek yang syuting, ampun dah. Yang satu lihat nih. Yang satu nyiapin begini, itu buat ngaca, yang ini ngaca muda. Kamu tuh udah bener. Belum nih. Nah ini emang orang-orang ini
udah pada ini doyan depan kamera gitu. Itu gue juga nih udah mulai pengen depan kamera. Jadi itu kurang lebih kegiatan kita hari ini. Tadi kita udah interview sama Mas Andris. Ternyata Mas Andris itu dia Andris ya. Andris. Ya Mas Andris. Jadi dia kurang lebihnya itu dia memang mengangkat, dia membangun channel itu tentang konsep itu bicara you only live once. Sudah tahu nih berarti pada muncul-muncul kan belakang gua. Jadi Yolo TV dia sebutnya itu. Jadi dia mengangkat fenomena e-sport. Lebih ke arah ketim ceweknya gitu. Karena kenapa sih cewek bisa jadi e-sport dan menjadi industri yang besar. Intinya kurang lebih gitu, nanti saksiin aja lah kontennya di Yolo TV. Dan sekian hari ini untuk kegiatan kita hari ini ya. Tadi yang udah interview segala macam, dan ini soal mau lanjut. Ini cewek-cewek paling minta foto, katanya mataharinya lagi bagus lah, dan gue lagi ini kan ribet lah, gue udah gak kuat ya kan. Mending lo lanjut, langsung foto-foto aja deh, gue mau cabut ke mulut gue. Best go take off after. Shut up.